saja menerima Sekjen Abu Dhabi Peace Forum, Dr. Mahfud bin Abdullah bin Bayah, dan juga Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia dan delegasi. Pada intinya adalah beliau, Dr. Mahfud bin Abdullah, menegaskan kembali mengenai award yang telah dianugerahkan kepada Bapak Presiden, yaitu penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali atau Imam Hasan bin Ali International Peace Award 2020. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Mahfud bin Abdullah, bahwa ini adalah award yang sangat bergengsi, menggunakan apa, menjunjung nama Imam Hasan bin Ali. Itu adalah tadi ditegaskan grandson atau cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus bagi masyarakat Indonesia, merupakan penghargaan ya, yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, yang telah Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Apalagi tadi juga disampaikan oleh Mahfud bin Abdullah bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai macam krisis. Ada perang, kemudian ada krisis pangan, ada krisis energi. Bukan hanya orang tidak mampu membeli, bahkan ketersediaannya pun menjadi langka di banyak belahan di dunia. Oleh karena itu, kalau kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Mahfud mengenai penghargaan ini. Sekali lagi, Pak Presiden bisa menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini, dan sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Terima kasih. Apa yang tadi diberikan untuk pelaksanaan yang diserahkan? Yang diserahkan itu ya, jadi itu kan ada plakatnya. Kemarin secara seremoninya kan sudah disampaikan oleh Bapak Wapres di Abu Dhabi.